Apa khabar semua? Dalam video ni, kita nak tengok 5 benda yang anda tak boleh buat kalau anda drive kereta automatik. Jom kita tengok. Baik, benda pertama sekali yang anda jangan buat sewaktu drive kereta automatik adalah masukkan gear anda ke N sewaktu kereta tengah bergerak. Antara sebab orang buat macam ni adalah untuk jimat minyak. Katanya, kalau masuk ke gear N waktu turun bukit contohnya, gear kita akan disengage terus dengan enjin. Jadi waktu ni tak kira kereta kita laju mana pun, enjin akan sentiasa idle dan kita boleh jimat minyak sikit waktu ni. Baik, sebenarnya perkara ni tidaklah begitu tepat. Sebenarnya even kalau kita dekat position D dan kita turun bukit dan tak tekan pedal minyak, maka enjin tu tak bakar minyak banyak pun. In fact, momentum kereta turun bukit tu yang drive enjin tu. Jadi effectively waktu ni kita tengah engine braking. Dan engine ni tak rosak pun waktu engine braking ni dan dia tak guna banyak minyak. Tapi sebenarnya sebab utama kenapa tak boleh masuk N waktu bergerak ni adalah supaya anda tak hilang kebolehan untuk kontrol kereta tu. Kalau kita masuk N, maknanya waktu tu kita hanya boleh perlahankan saja kereta tu. Kalau ada emergency yang memerlukan kita pecut sikit waktu ni, memang tak sempat buat apa-apa sebab kita pun mungkin lupa yang kita bukan dekat D. Jadi untuk dapat jimat minyak sikit tapi kita hilang kontrol ni sangat tak berbaloi. Jadi sekali lagi, waktu kereta tengah bergerak, jangan masukkan gear ke position N. Baik, benda kedua yang anda jangan buat sewaktu drive kereta automatik adalah masuk ke gear parking sebelum kereta betul-betul berhenti bergerak. Kemungkinan ni lagi tinggi berlaku kalau anda biasa bawa kereta manual. Kalau bawa manual tu, sebelum betul-betul berhenti tu biasanya kita dah masuk neutral siap-siap, tinggal nak tarik handbrake je bila kereta dah berhenti. Jadi bila bawa auto pun, kita pun nak cepat-cepat masuk dekat park walaupun kereta kita belum berhenti. Dan apa yang akan berlaku bila anda buat macam tu adalah gear P ni akan lock transmission kita dan tayar pun akan immediately lock juga. Maka kereta anda akan slide sampailah dia berhenti. Lepas tu barulah menyesal sikit takut ada benda yang rosak. Malangnya saya pun terkena macam ni masa mula-mula drive kereta auto dulu. Memang terkejut. Jadi pastikan anda dah betul-betul stop barulah masuk ke gear P. Okey, perkara ketiga pula yang anda tak boleh buat bila guna kereta auto adalah tak tarik handbrake bila parking. Ha, mentang-mentang kereta kita tu tak bergerak bila masuk P, kita pun terus keluar dan tinggal kereta macam tu saja tanpa tarik handbrake. Sebenarnya, bila kita masuk gear P ni, akan ada satu pin kecil yang akan masuk untuk lock kita punya transmission output shaft. Dan itu je tugas pin ni supaya transmission shaft kita tak rotate. Dia bukanlah berfungsi untuk tahan berat kereta kita tu. Bila kita tak tarik handbrake dan kalau kereta kita dekat lereng bukit contohnya, berat kereta yang nak bergolek tu of course akan ditanggung oleh pin ni. Ataupun kalau kita tengah parking tu tiba-tiba kena sondol ke, memang pin ni yang akan tanggung load tu. Tapi sebenarnya yang patut tanggung load ni adalah kita punya handbrake tu. Bila kita tarik handbrake atau sekarang ni guna electronic handbrake, akan ada mekanisme yang tugas dia untuk engage brake kita untuk stop tayar kita dari berpusing. Dan sebab brake ada 4, tayar pun ada 4, memang kereta kita akan secure, dia takkan bergerak ke mana-mana dah kalau kita tarik handbrake tu. Jadi load tu akan ditanggung oleh brake dengan tayar kita instead of pin dekat transmission shaft kita tu. Dan sebaiknya bila nak keluar dari parking pula, masuk gear drive dulu baru lepas handbrake tu. Tujuan dia simple, kita tak nak pin parking brake tu kena apa-apa loading dari berat kereta kita. Jadi sekali lagi, bila masuk parking, jangan lupa tarik handbrake. Baik, benda keempat pula yang anda tak boleh buat bila guna kereta auto adalah launch kereta tu dengan cara rev dia dekat N dan bila nak launch tu anda cepat-cepat masukkan dekat gear D. Ha, memang bunyi macam ganas tapi memang ada orang buat macam ni. Saya faham, kadang-kadang kita nak enjoy sikit kereta kita tu, jadi kita nak launch dia. Dan bukan semua kereta ada launch control. Kalau untuk kereta manual pula, memang agak mudah nak launch.
kita rev, lepas tu lepas clutch. Mungkinlah clutch tu akan terbakar, tapi dapatlah enjoy launch sekali-sekala. Kalau kereta auto pula, bila kita rev masa gear tu dekat end, enjin kita akan berputar laju dan transmission tak bergerak langsung. Dan bila kita tiba-tiba masuk dekat D, power yang banyak dari enjin tu akan tiba-tiba sampai dekat transmission kita. Jadi kalau gearbox kita tak boleh handle load ni, maka akan rosaklah gearbox tu. Cara yang betul nak launch kereta automatic ni sebenarnya kurang dramatik sikit. Sebab kereta auto ni memang untuk drive relax-relax, bukan untuk launch. Jadi caranya kita masuk D siap-siap, lepas tu tekan brake dan build up kita punya rev. Lepas kita dah ready, baru kita lepas brake tu. Jadi kalau buat macam ni, load tu akan duduk dekat brake instead of tiba-tiba dia pergi dekat transmission. Tapi kalau saya sendirilah, memang tak buat macam ni. Bila rasa nak launch tu, saya akan tekan minyak aje. Tak ada nak rev dan sebagainya. Rasa lebih selamat macam tu. Mungkin satu hari nanti ada rezeki, kita boleh beli kereta yang ada launch control. Baik, jadi sekarang anda dah tengok 4 benda yang anda jangan buat sewaktu drive kereta automatik. Yang first tadi, jangan masuk end waktu tengah bergerak. Lepas tu, pastikan kereta betul-betul berhenti sebelum masuk gear parking. Bila nak tinggal kereta, jangan lupa tarik handbrake dan jangan launch kereta dengan cara rev lepas tu masuk D tiba-tiba. Ha, sebelum kita tengok satu lagi benda yang anda jangan buat waktu drive kereta automatic ni, kalau anda memiliki kereta tapi tak berapa mahir tentang enjin kereta, ini boleh jadi satu benda yang bahaya. Sebab kalau kereta tu masuk bengkel, kita tak faham satu apa pun mekanik tu cakap dekat kita. Jadi kita pun angguk-angguk je lah, asalkan kereta kita tu siap dibaiki. Jadi dengan cara menambahkan ilmu anda pasal enjin, anda akan dapat faham apa yang mekanik ni cakap dan anda boleh decide nak beli yang itu ke, nak beli yang itu ke, nak tukar part ni ke. Bila dia bagi tahu tu, anda tahu apa benda yang rosak. Jadi untuk membantu anda menambahkan ilmu anda tentang enjin ni, saya jemput anda join kursus online Zero to Hero di mana ada 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu semuanya pasal enjin. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin, contohnya macam ni ada ECU. Saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk check voltage dekat dalam kereta kita. Dan banyak lagi komponen-komponen lain, semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah dan sekarang ni masih ada 60% discount. Okey, jom kita sambung. Satu lagi benda yang anda jangan buat masa drive kereta auto ni adalah kalau anda nak tukar direction, sama ada tengah jalan ke depan lepas tu nak reverse atau tengah reverse lepas tu nak ke depan, pastikan kereta anda betul-betul berhenti dulu sebelum tukar gear. Kadang-kadang kita tak sabar kan, contohnya bila nak reverse masuk parking contohnya, kereta belakang pula dah tunggu. Jadi kereta kita tu belum berhenti betul lagi, kita dah masuk gear reverse. Lepas tu terus kita tekan minyak supaya kereta tu bergerak ke belakang. Jadi apa yang berlaku bila kita buat macam ni adalah stopping power yang diperlukan untuk berhentikan kereta kita tu, instead of ditanggung oleh brake, sekarang ni ditanggung oleh transmission. Dan transmission kita tidak didesain untuk tanggung load masa kita nak berhenti macam ni. Maknanya setiap kali kita buat macam tu, dia akan overload. Dan kalau benda ni dah jadi habit, lama-lama gearbox tu pun akan rosak. Jadi kita gunakan brake kita tu sepenuhnya untuk berhentikan dulu kereta tu, barulah reverse. Bunyi macam boring kan? Tapi inilah cara untuk bagi gearbox kita happy. Ha, ada lagi tak pantang larang kereta auto yang saya terlepas? Cuba komen dekat bawah. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.